Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, NAB Chancellor UPM dan yang berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur, Ketua Pengarah IKMA. Para hadirin, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Putra Gemilang. Para hadirin dipersilakan duduk. Sidang hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis kita pada petang yang berbahagia ini, majlis dengan ini mempersilakan
Ustaz Nik Muhammad Ridwan Nik Nasruddin dari bahagian Ahal Ehwal Pelajar UPM bagi memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Segala puji pujian bagimu ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersyukur kehadratmu dengan izinmu dapat kami berkumpul pada hari ini sempena majlis menandatangani memorandum perjanjian MOU di antara IKMA dan Universiti Putra Malaysia. Semoga pertemuan dan jalinan kerjasama pada hari ini menjadi pertemuan yang dirahmati dan segala usaha yang dilakukan diridai oleh Allahmu. Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Basit. Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Melapangkan. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Berikanlah kelancaran pada acara kami. Dan jadikanlah itu semua ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin. Jadikanlah ikatan perjanjian dan kerjasama ini sebagai permulaan untuk kami mengatur langkah dan perancangan, berdisiplin dalam memberi sumbangan dan kepakaran, berintegriti dalam menjalankan penyelidikan dan juga kajian, serta bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan yang diamanahkan. Ya Hannan, ya Mannan, ya Badi'as Samawati wal Ard, ya Musta'an, ya Dzal Jalali wal Ikram, anugerahkanlah kepada kami keazaman yang berterusan untuk mencemerlangkan universiti ini, bersedia menilai dan bermuhasabah diri untuk mengenal pasti kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki, hatta mempelajari daripada mereka yang telah cemerlang, memperkasa diri bagi menepani dan mengatasi segala cabaran dan mengatur secara sistematik agenda kecemerlangan masa hadapan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyya ولا محرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormat Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, NAB Chancellor University Putra Malaysia. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali bin Muhammad, NAB Chancellor University Keusahawanan Koperasi Malaysia. Yang Bursa Encik Muzaffar Shah bin Kasim, Ketua Pustakawan Universiti Putra Malaysia. Yang Bursa Profesor Madya Teknologis Dr. Nur Izura binti Uzir, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Yang Bursa Encik Muhammad Zaib bin Mat Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan Institut Koperasi Malaysia IKMA. Pegawai-pegawai kanan Universiti Putra Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia IKMA, serta sidang hadirin-hadiran yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bila sedang hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita laksanakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU pada petang yang berbahagia ini. Dan untuk makluman hadirin sekalian, simbolik kerjasama Universiti Putra Malaysia dan IKMA adalah kerjasama strategik yang bertujuan memenuhi hasrat untuk yang pertamanya perkongsian sumber manusia dan pertukaran maklumat, kepakaran, pengetahuan dan kemahiran. Yang keduanya, perkongsian teknologi dan fasiliti dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiganya, program pensijilan dari IKMA
dan seterusnya program kemahiran berkaitan keusahawanan koperasi dan menjalin kerjasama dalam bidang penyelidikan bagi pembangunan koperasi di Malaysia. Dan sehubungan itu bagi memastikan inisiatif tersebut dapat dicapai, pada petang ini diadakan majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Universiti Putra Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, membuka tirai ucapan majlis pada petang yang berbahagia ini, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Hormat Dato' Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, NAB Chancellor Universiti Putra Malaysia, untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT, pentadbir seluruh alam. Salawat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia ataupun IKMA. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali Muhammad, Naib Chancellor Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Tahniah Prof. Selamat kembali ke Universiti Putra Malaysia. Yang berusaha Cik Muzaffar Shah Kasim, Ketua Pustakawan UPM. Yang berusaha Profesor Mahdia Dr. Nur Izura Uzir, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM. Yang berusaha Encik Muhammad Zaid bin Muhammad Yunus, Timbalan Ketua Pengarah Pemodalan Pembangunan Modal Insan IKMA. Yang saya hormati ahli pengurusan dan pegawai-pegawai kanan Universiti Putra Malaysia dan IKMA, wakil-wakil media, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah SWT kerana di atas izin dan inayahnya juga dapat kita berhimpun dalam majlis menandatangani memorandum persefahaman ataupun MOU antara Universiti Putra Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia pada hari yang bersejarah ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak IKMA atas kesediaan untuk menghadiri majlis menandatangani memorandum persefahaman antara UPM dan IKMA. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada jawatankuasa kerja Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM yang diketuai oleh Dr. Izura serta Fakulti Ekologi Manusia Prof. Fazli atas penganjuran majlis ini. Saya juga ingin mengucapkan mengambil kesempatan mengucapkan selamat ulang tahun seabad, iaitu 100 tahun Gerakan Koperasi Malaysia pada 1 Julai 2022 baru-baru ini. Saya percaya tema yang dipilih 100 tahun Gerakan Koperasi Membangun Keluarga Malaysia adalah cukup tepat bagi menggambarkan gerakan koperasi di Malaysia. Selain itu, kerajaan turut mewujudkan aspirasi koperasi Malaysia dan sambutan Bulan Koperasi ataupun Hari Koperasi Negara merupakan tanda pengiktirafan kerajaan kepada gerakan koperasi atas peranan dan sumbangan dalam usaha pembangunan sosioekonomi negara. Saya melihat gerakan koperasi telah memainkan peranan yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi negara, terutamanya bagi menangani peningkatan kos sara hidup dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh yang demikian, sudah tentu para pelajar UPM akan memperolehi manfaat yang besar melalui penglibatan dan kerjasama dengan koperasi kelak. Para hadirin yang saya kasihi, UPM sebagai menara ilmu yang sentiasa berusaha memperkasa dan memperkukuhkan penyelidikan, pembangunan dan kepakaran teknikal menerusi pelbagai inisiatif bagi melengkapkan kecemerlangan program pengajian yang ditawarkan. Jalinan kerjasama dengan pelbagai pihak sentiasa dilestarikan bagi memastikan ekosistem jaringan dengan pelbagai pihak dapat diperkasakan bagi manfaat bersama. Justru menerusi MOU ini, UPM akan menjalankan kerjasama strategik dengan IKM, IKMA, umumnya dalam bidang pendidikan, sumber manusia, fasiliti dan latihan industri
kepada pelajar UPM dan koperasi seluruh Malaysia. Kerjasama yang dijalankan ini pasti dapat memberi manfaat bersama, khususnya kepada pelajar yang mengikuti pengajian di UPM. Secara dasarnya, MOU ini adalah khusus untuk jalinan dan jaringan kerjasama strategik antara UPM dan IKMA yang merangkumi perkongsian sumber manusia, pertukaran maklumat kepakaran pengetahuan dan kemahiran, perkongsian teknologi dan atau fasiliti dalam pengajaran dan pembelajaran, program pensijilan IKMA dan program kemahiran berkaitan keusahawanan dan koperasi dan menjalin kerjasama dalam bidang penyelidikan bagi pembangunan koperasi di Malaysia. Agenda MOU ini bertepatan dengan matlamat 1 dalam Plan Strategik UPM 2021-2025, iaitu mewujudkan, melahirkan watak graduan berdaya tahan mendepani cabaran mendatang. Saya ingin mengucapkan sedalam-dalam terima kasih dan penghargaan kepada Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar, Fakulti Ekologi Manusia dan Institut Koperasi Malaysia kerana saya difahamkan bahawa program pensijilan pengurusan koperasi dan pemasaran digital serta laten industri telah berjalan sebelum MOU ini dimeterikan. Pensijilan ini merupakan satu nilai tambah yang saya rasa sangat berharga kepada pelajar-pelajar UPM kerana ia pasti meningkatkan lagi kompetensi pelajar-pelajar ini. Saya juga dimaklumkan bahawa ada dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi UPM yang mengikuti program graduan ke koperasi ataupun G2K telah pun berjaya mendapatkan pekerjaan di koperasi-koperasi besar. Ini tentunya membantu universiti ke arah kebolehpasaran graduan UPM. Dengan termeterainya MOU UPM dan IKMA ini juga, saya menyeru para pelajar UPM agar tidak hanya menguasai kecemerlangan akademik, malah mampu berfikir ke hadapan dan berdaya tahan dan saing dalam mencetus pembangunan negara. Berdaya tahan dalam konteks ini bermaksud para graduan memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki kepelbagaian dalam kemahiran hidup, mampu berfikir secara kritikal, analytical, kemahiran berkomunikasi serta mempunyai ciri kepimpinan serta tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara. Lonjakan pelajar melalui Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, mensasarkan usaha melahirkan pelajar holistik yang mempunyai ciri keusahawanan yang sangat sinonim dengan koperasi dan keseimbangan dalam kehidupan dengan mempunyai pemikiran aras tinggi, menguasai nilai-nilai antarabangsa dan berjati diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya berharap melalui MOU dan kerjasama strategik UPM IKMA ini akan terus dapat membantu membangunkan gerakan koperasi yang lebih dinamik, berdaya saing dan lebih produktif bagi mencapai matlamat sebagaimana sasaran dasar keusahawanan nasional 2030 dan Plan Transformasi Koperasi Malaysia 2021-2025 ataupun ringkasnya Transcom. Betul eh? Datuk? Dan ini seterusnya memastikan penggunaan sumber secara optimum supaya dapat memberi impak yang lebih signifikan kepada gerakan koperasi dan kumpulan sasar khususnya pelajar dan masyarakat luar di luar sana. Skop kerjasama yang menyeluruh ini bakal memberi impak positif dalam memberi nilai tambah kepada kompetensi pelajar, peluang penyelidikan dan latihan sumber manusia di UPM dan juga IKMA. Dengan terdapatnya MOU seperti ini, saya percaya kedua-dua belah pihak akan berganding bahu dan menjadi rakan sinergi bagi memastikan pelaksanaan program dan inisiatif MOU mencapai keberhasilan yang dapat dimanfaatkan oleh kumpulan sasaran. Sehubungan itu adalah sangat wajar untuk UPM terus merintis lebih banyak jaringan dan jalinan kerjasama dengan IKMA pada masa akan datang. Dalam masa yang sama, melalui MOU ini, ia bakal berfungsi sebagai suatu penyataan persefahaman dan hasrat untuk bekerjasama antara satu dengan lain yang memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Dan menerusi usaha ini, konsep kebersamaan kejayaan akan dapat diraih bersama
yang turut memberi manfaat dalam jangka masa yang panjang. Pada ruang kesempatan yang ada ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini, terutamanya IKMA atas kesudian bersama-sama dengan UPM dalam kita membentuk jalinan kerjasama ini. Sebagai sebuah menara ilmu dengan slogan berilmu berbakti, UPM sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan dan sumbangan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan menerusi pelbagai matra yang ampuh dan jalinan kerjasama yang padu daripada pihak luar yang bersedia menjadi rakan kongsi dan memberi pelbagai khidmat kepada masyarakat dan juga komuniti. Menerusi usaha dan kolaborasi yang diwujudkan ini, refleksi terhadap semangat kebersamaan yang sederap melangkah menuju Al-Falah agar terus dibunggarkan bukan sahaja oleh warga UPM tapi terus disuburkan dan juga dipraktikkan secara meluas. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian pihak IKMA ataupun Institut Koperasi Malaysia, Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar, Fakulti Ekologi Manusia, tuan-tuan dan puan-puan termasuk wakil-wakil yang hadir ke majlis ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan sedalam-dalamnya penghargaan kepada semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan majlis MOU ini. Semoga segala usaha murni kita ini diredai dan diberkati oleh Allah SWT dan kita terus berdoa agar apa yang telah dirancangkan oleh kita ini dipermudahkan olehnya, oleh Allah SWT. Semoga kita sentiasa beroleh kerahmatan dan keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Dan segala usaha yang kita laksanakan ini diganjarkan oleh Allah sebagai amalan kebaikan dan dinilaikan sebagai satu ibadah dan bekalan di akhirat kelak. Saya ada 3 rangkap pantun untuk dibaca. Padi huma di tepi bukit, banyak bukit di batu karang, budi ikma bukan sikit dari dulu sampai sekarang. Marilah kita menanam padi. Padi ditanam di dalam bendang. Terima kasih IKMA menabur bakti. Semoga pelajar menjadi cemerlang. Orang Aceh menanam padi. Padi tumbuh nampak jarang. Antara kasih dengan budi, budi juga dikenang orang. Saya sudahi dengan ucapan saya dengan kalimah mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Hormat Dato' Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman di atas ucapan aluan sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan penuh takzim ingin menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Muhammad Ali bin Mansur, Ketua Pengarah Institut Koperasi Malaysia IKMA untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pengerusi Majlis, Yang Hormat Profesor Dr. Datuk Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, Chancellor Universiti Putra Malaysia, sahabat saya, saudara Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Azali bin Muhammad. Kami juri seorang ni dari kaki tangan, bekas kaki tangan akademik daripada UPM untuk bersama-sama dalam IKMA untuk menubuhkan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Yang Berusaha Profesor Dr. Arifin bin Abu, Timbalan Yang Chancellor tak dia. Yang Berusaha Encik Muzaffar Shah Kasim, Ketua Pustakawan Universiti Putra. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Nur Izura binti Uzir, Pengarah Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar. Saudara Muhammad Zaib Yunus, Timbalan Ketua Pengarah. Sahabat-sahabat saya, pengurusan IKMA, dekan-dekan, timbalan-timbalan dekan, pegawai-pegawai IKMA dan UPM. Saya
pertamanya merakamkan jutaan terima kasih, mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia izinnya kita dapat bersama-sama pada petang ini. Prof Azali ni Datuk, saya kenal dia tahun 2009 masa saya CEO Yayasan Belajar Mara, dia TNC. Kebetulan kami pergi haji dan saya duduk satu bilik dengan dia. Jadi 44 hari di Mekah, jadi duduk tempat yang baik, melakukan ibadah yang baik, dan hari ini kami melakukan harap sukara yang baik jugalah untuk menubuhkan sebuah universiti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, Chancellor, yang beri izin. Ini adalah peluang istimewa kepada IKMA kerana UPM merupakan antara 10 universiti terbaik di ASEAN. Jadi saya merasa ini satu peluang yang cukup baik kepada IKMA, di mana kami merupakan pihak yang mengawal selia soal pendidikan dan latihan koperasi. Kebetulan pada 8 Julai yang lepas, Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah menandatangani persetujuan untuk meletakkan IKMA sebagai badan kawal selia pendidikan dan latihan. Dan dari sudut ini kami terpaksa bergerak lebih laju kerana kita pada ketika ini ada 15,000 koperasi. Kita ada 8,000 yang aktif, kita ada top 100 yang betul-betul berjaya, dan kami juga menghadapi masalah dalam soal sumber manusia ini. Sebab itu di peringkat awal kita bincang dengan pihak co-curriculum. Asalnya pihak curriculum nak buat satu nilai tambah kepada graduannya, tetapi sebenarnya kita boleh bergerak lebih jauh daripada itu. Kerana dalam soal industri ini, kita masih menghadapi ketidakcukupan sumber manusia. Sebab itu kita lihat apabila pihak UPM menawarkan diri, kami ambil kesempatan ini supaya kita dapat bekerjasama. Sebenarnya UPM dengan IKMA ni dulu maktab kerjasama telah pun memulakan usaha kerjasama ini pada tahun 1991 hingga 1995, di mana pada ketika itu diadakan program di diploma dan kemudiannya terputus. Hari ini kita bergabung semula dan insyaAllah kita akan melaksanakan beberapa program untuk memastikan. Harapan kami mudah, sebab itu apabila kita tubuhkan Universiti Keusahanan Koperasi ini, kita melihat ada 5 strategi. Yang pertama, kami menjemput koperasi besar ni, top 100 ni, angkatan tentera, koperasi polis, koperasi bank rakyat, koperasi guru-guru untuk menjadi pelabur kepada universiti ini. Dan yang kedua, kita mempelawa mereka untuk menghantar para pelajar. Yang ketiga, kita juga menawarkan mereka supaya menyediakan beasiswa atau penajaan kepada pelajar-pelajar ini. Dan yang keempat, latihan industri pun kita hantar kepada mereka. Dan yang kelima, kita nak mereka pastikan kejaya kepada para pelajar kita. Jadi pakej ini kita harap akan dapat membantu pelajar kita yang dari masa ke semasa sentiasa menghadapi kesukaran untuk mencari pekerjaan. Walau sehebat mana pun di universiti ataupun di institut seperti kami, kalau pihak industri tak sambut, kita akan menghadapi masalah. Sebab itu kita di peringkat awal lagi, kita sedang melihat beberapa perkara yang kita mesti lakukan, memandangkan kami sebuah yang bakal ditubuhkan ini sebuah universiti yang kecil, butik universiti, dan kita pun hanya ada dua program, keusahawanan, pengusahaan keusahawanan dan keusahawanan koperasi ini. Sebab itu kita memerlukan universiti yang lain seperti UPM supaya dapat membekalkan pelajar-pelajar yang lain dari segi accounting, sumber manusia, personel dan sebagainya ini. Sebab itu dalam konteks ini, dalam masa yang sama kita cuba untuk memastikan para pelajar ini memahami konsep ataupun perjuangan dalam sektor koperasi ini. Dia agak berbeza dengan soal ataupun budaya korporat yang diamalkan oleh syarikat-syarikat biasa ini. Jadi dalam dunia koperasi ini ada sikit perbezaan kerana dia lebih kepada sosialis. Dia dalam koperasi ini dia berkongsi kemakmuran, berkongsi keuntungan. Tidak seperti syarikat biasa yang mana kita boleh menguasai majoriti. Tetapi mereka yang berada dalam sektor ini, dia mesti sanggup berkongsi. Tetapi ini adalah merupakan kelebihan juga dari sudut kita untuk menambah modal dan sebagainya. Kalau kita lihat sektor-sektor ataupun bidang-bidang lain seperti pendidikan umpamanya, seperti perubatan umpamanya, kita lihat kalau data yang terbaru ni, negara kita mampu mengeluarkan 6,000 doktor setahun. Tetapi kalau kita lihat Kementerian Kesihatan hanya mampu mengambil 2,000 setahun. Ini bermakna dalam bidang perubatan pun akan ada limpahan untuk pengangguran dalam sektor ini pada masa akan datang. Sebab itu dalam sektor koperasi ini, saya rasa ia merupakan satu peluang yang besar kalau kita dapat bersama-sama. Kerana dalam sektor ini kebanyakan orang lama yang menguasai sektor ini.
Sebab itu dalam Transcom seperti yang Datuk kata tadi, kita disasarkan untuk mendapat pendapatan 100 bilion menjelang 2030. Sekarang kita berada pada sasaran 40 bilion pada ketika ini. Jadi lonjakan lagi 120% itu memerlukan satu usaha yang besar daripada konsep modal insan. Sebab itu dalam konteks ini saya minta jasa Prof. Azali supaya kita dapat menyediakan satu pelan pembangunan pendidikan koperasi ini, supaya akhirnya nanti kita akan dapat membantu sektor ini. Dan kita berharap juga kerajaan akan terus untuk memberi ruang pembangunan ekonomi dan sebagainya. Sebab itu apabila kerajaan menjual beberapa saham utama seperti IHS Berhad, menjual Shopee, saham dan Shopee, dia akan menjejaskan peluang anak-anak kita untuk bersama-sama dalam sektor kejayaan ini. IHS umpamanya memiliki 80 hospital, pendapatan lebih 4 bilion, dan ini telah menyekat peluang anak-anak kita yang dalam bidang perubatan ini untuk mendapat peluang-peluang pekerjaan seperti ini. Memandangkan sektor ataupun bidang pekerjaan negara mungkin akan menjadi tepu, saya yakin dan percaya usaha kita mesti buat untuk melebarkan anak-anak kita untuk mampu membina kerjaya terutama di dalam 10 negara ASEAN yang lain. Sebab itu dalam bidang koperasi ini kami mahu menjadikan UKKM ini, Universiti Keusahawanan Koperasi ini, sebagai model di mana semua koperator daripada ASEAN, daripada dunia datang ke sini, dan dari situ kita dapat memuka jaringan dan peluang baru kepada anak-anak kita nanti. Jadi saya merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Hormat Profesor Datuk Dr. Muhammad Roslan yang sudi menerima kunjungan kami pada petang ini, juga rakan-rakan dalam pimpinan universiti, sahabat-sahabat yang sudi membantu kami dalam menjayakan program ataupun MOU kita pada petang ini. Saya memanjat rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini merupakan satu usaha yang kalau kita terus eratkan, insya-Allah kita akan dapat memastikan bahawa para pelajar mahasiswa kita akan mendapat tempat yang sesuai, di samping kita membantu sektor atau kami digerakkan koperasi ini. Sekian, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur di atas ucapan itu tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita meneruskan dengan sesi menandatangani memorandum persefahaman, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video sorotan program pensijilan graduan koperasi G2K yang telah disediakan. Sama-sama kita saksikan. Saya daripada Fakulti Ekologi Manusia UPM. Program ini dapat digunakan untuk masa hadapan sama ada di waktu di latar industri juga dan juga bidang pekerjaan. Saya juga amat suka dengan program ini dan saya yakin program ini dapat dilanjutkan di masa hadapan untuk warga-warga ataupun untuk generasi yang akan datang. Saya bersyukur kerana saya telah pun berjaya menamatkan latihan industri bersama Koperasi Kaki Tangan Petronas Berhad. Jadi sepanjang saya menjalani latihan industri di sini, pelbagai perkara baru saya telah belajar
dan saya sebenarnya berasa teruja sebab saya baru sahaja terjun ke dunia pekerjaan dan mudah-mudahan dengan berbekalkan latihan industri yang telah saya lalui, saya mampu untuk meneroka dengan lebih jauh lagi dalam pengurusan dunia korporat. Terima kasih Ikmah, terima kasih UPM. Baiklah, majlis melakamkan ucapan terima kasih atas tontonan tayangan video sorotan itu tadi. Demikianlah tadi sedikit paparan mengenai program kerjasama antara UPM dan juga ICMA. Baiklah hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan acara kemuncak pada petang yang berbahagia ini, iaitu sesi menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Universiti Putra Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia ICMA. Majlis dengan ini dengan sukacitanya ingin menjemput dan mempersilakan Yang Hormat Dato' Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman, Yang Berbahagia Dato' Muhammad Ali bin Mansur, Yang Berusaha Profesor Madias Teknologis Dr. Nur Izzura binti Uzzir dan Yang Berusaha Encik Muhammad Zaid bin Mat Yunus untuk berada di atas pentas bagi menyempurnakan sesi menandatangani memorandum persefahaman. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Hadirin sekalian, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU UPM dan ICMA dengan ini dimulakan. Baiklah, dengan ini dipersilakan dengan segala hormatnya dimohon kedua belah pihak untuk berdiri dan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani sebentar tadi. Hadirin sekalian, dokumen perjanjian yang bertukar tangan menandakan kesepakatan telah dicapai. Dengan ini, maka temurai sudah perjanjian antara UPM dan juga ICMA. Baiklah hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan, majlis diteruskan dengan acara penyampaian cenderamata. Dengan ini majlis mempersilakan Yang Hormat Dato' Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Dato' Muhammad Ali bin Mansur. Dipersilakan.
Dan seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Ali bin Mansur untuk menyampaikan cenderamata balas kepada Yang Hormat Datuk Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Sulaiman. Dipersilakan. Baiklah, majlis melakamkan ucapan ribu terima kasih kepada tetamu kehormat di atas pertukaran cenderamata itu tadi, dan dimohon kepada tetamu kehormat untuk mengambil tempat duduk di hadapan yang telah disediakan. Baiklah hadirin sekalian, dengan berakhirnya pertukaran cenderamata itu tadi, maka telah selesai sudah majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UPM dan IKMA. Dan bagi pihak majlis mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu yang sudi hadir ke majlis pada petang ini, dan diharapkan perjanjian yang terjalin ini akan memberikan impak yang positif kepada kedua belah pihak di antara UPM dan juga IKMA. Seterusnya, pihak majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan tetamu kehormat untuk menikmati jamuan petang yang telah disediakan. Oleh itu, saya sudahi majlis ini dengan kalimah wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi. Di sini lahirnya persona kejora mewarnai segenap ruang arena.